Iya Pak. Ini kita di area kedatangan, gate-nya nomor 13. Kalau di sebelah sini nanti gate-nya naik dari atas. Ini yang naik ke pesawat, ini yang masuk ke ruang kedatangan. Kalau kedatangan internasional posisinya sebelah sana, nanti gate-nya 1 sampai 10 sampai 11 kalau nggak salah. Nah, terus untuk gate keberangkatan domestiknya, mau domestik itu di dari sini 11 sampai ke 28. Nih, kalau misalnya kalian transit sama pesawat Garuda, itu namanya pindah pesawat atau transfer. Kayaknya cari nanti ya gitu aja rambu-rambunya. Kalau misalnya mau ambil bagasi terus ikut keluar, nanti saya kasih lihat juga untuk transfer desk. Ini untuk penerbangan domestik. Kalau misalnya penerbangan internasional, dia ada juga di sebelah sana. Sebelum kita keluar sebelum kita keluar dari imigrasi, ini transfer desknya. Atau transitnya untuk penerbangan domestik. Jadi cari aja dia di posisinya dekat pintu keluar sebelah kiri. Kalau misalnya kalian mau transit, nanti Garuda, terus di sini sih Garuda sih yang itu. Nah, terus misalnya kita mau penerbangan transit internasional, kalau naik ke atas ini adalah untuk penerbangan transit. Cuma karena kita penerbangannya udah selesai, kita keluar. Ini kalau kita transit, kalian langsung naik ke atas. Nah, kalau ini transfer internasional, kalian harus keluar dulu, habis itu check in lagi di penerbangan internasional. Oke, nanti keluar. Kalau misalnya karantina kesehatan, jadi kalau misalnya kalian punya virus yang berbahaya, biasanya dimasukin karantina kesehatan dulu. Sana. Oke, kalau terus ke sana nanti kita keluar. Oke. Nah, kalau kita keluar terus, nah ini nanti sebelah kanan udah ada Videotron. Kalau misalnya mau pasang iklan, kayaknya udah bisa. Ini ada Volitron, gedang pasang iklan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebelah kanan, di sebelah kanan tadi ya, sebelah kanan. Di sebelah kiri itu
pusat oleh-oleh. Ini udah diganti. Kalau sebelumnya itu ada mobil mobil-mobilan sama telepon umum. Kalau sekarang udah ganti Terminal 3 Cengkareng. Semacam photobooth. Biasanya setiap berapa meter itu ada toilet. Jadi biar buat kalian yang beser, yang apa namanya, itu udah tersedia toilet. Nah, kalau misalnya kalian perlu dari gate 28 mau sampai ke sini, bisa naik mobil golf. Mobil golf itu percuma alias gratis. Ini masih sama ya. Nah, kalau misalnya mau ke parkiran, nah, naiknya sebelah sini. Nah, ini juga ada penambahan itu fitur baru lukisannya. Kalau jemput sama mobil pribadi di mana ya biasanya? Gedung parkir, Pak. Gedung parkir ya? Iya. Oh, kasih ya. Terus ini ada fitur baru juga, Grab Wheels. Ini kita belum tahu nih cara kerjanya. Ini ada Grab Wheel. Kita harus download Grab Wheel dulu, start. Pokoknya ikuti aja instruksinya, ada di sini. Oke. Okay. Itu fitur baru yang perlu cobain. Mungkin kalian mau bikin fitur-fiturnya juga boleh, Grab Wheel-nya. Nah, ini panduan apa namanya, kalau misalnya ini cara kerjanya gimana sih nih. Atau pakai boarding pass kali ya. Coba. Sudah ada informasinya, kita sudah lewat. Nah, ini buat pengambilan bagasi. Kalau misalnya kalian perlu ngambil bagasi, ambilnya di sana. Untuk 1 sampai 6 itu kedatangan domestik bagasinya. Kalau minta 7 sampai 13 itu untuk kalau 1 sampai 6 itu untuk internasional, kalau 7 sampai 13 itu untuk domestik. Oke. Okay? That's all ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini pintu keluar buat kalian yang janjian. Pintu keluar nomor 5. Ini untuk kedatangan domestik. Nah, kalau misalnya kalian janjian sama keluarga, itu coba keluar di pintu nomor 5. Pintunya ada di sebelah sana. Atau kalau misalnya nggak mau pintu nomor 5, di sebelah sana pintu nomor 3 atau nomor 4 ya ini ya.
Pokoknya pintunya ada 3. Kalau misalnya mau nunggu sana, 1, 2, 3. Kalau enggak, ini pintu tengah. Nanti bisa. Kalau misalnya mau masuk ke dalam, ini kalau sekarang bandaranya nggak harus itu kok, bisa sampai ke depan pintu nomor 5. Itu untuk kedatangan domestik. Kalau misalnya untuk kedatangan internasional, janjian aja. Kalau misalnya kedatangan internasional, janjian aja, bisa di pintu sebelah sana atau pintu nomor 5 juga. Nih, pintu nomor 5 ya. Oke, that's all ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye-bye.